Yang saya katakan tadi,
mengapa jam gadang menurut saya itu ada sebagai penanda atau bisa jadi dikatakan simbol kekuasaan pada masanya atau sesuai dengan zaman, itu berdasarkan tudung itu di atas, tudung yang ada di atas gitu. Jadi pada zaman Hindia Belanda itu tudungnya itu seperti kuba lonjong gitu ya, itu sebetulnya ciri khas pada bangunan-bangunan Eropa dan dilengkapi dengan ornamen ayam jantan. Ini semacam simbol, saya pikir semacam simbol keberanian atau kekuatan gitu, karena ini jam ayam jantan ya. Kemudian beralih kepada masa Jepang, itu Jepang ternyata juga tidak mengabaikan yang namanya simbol ini gitu. Dan kemudian mereka mengubah tudung jam gadang itu menjadi konstruksi berbentuk pagoda, berbentuk pagoda. Ini jelas menyimbolkan semacam bangunan ibadah, karena kita tahu bahwasanya Jepang itu walaupun agama tradisional Shinto, tapi mereka sebetulnya penganut Buddha gitu. Jadi pagoda. Kemudian ketika Republik Indonesia lahir, artinya Indonesia merdeka, itu lantas diubah menjadi Bagonjong. Itu konstruksi ciri khas yang ada di Minangkabau. Jadi lebih kepada seperti rumah gadang. Ini itu yang saya katakan penanda tadi gitu. Kemudian yang sampai hari ini ya, kita mungkin semua orang tahu bahwasanya simbol Kota Bukidi adalah jam gadang, itu menjadi titik nol. Dan saya pikir ketika orang bicara tentang Bukit Tinggi, itu akan lantas teringat pada jam gadang.